Cek peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, untuk sejumlah wilayah di Indonesia, selasa 2 Juli 2024. Peringatan dini BMKG besok mengatakan, sejumlah wilayah perluas pada cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, inilah rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Peringatan dini cuaca ekstrim Wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Sumatera Utara. Sumatera Barat. Riau. Sumatera Selatan. Kep. Bangka Belitung. Lampung. Banten. Yogyakarta. Jawa Timur. Bali. Nusa Tenggara Timur. Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan. Sulawesi Utara. Gorontalo. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Maluku Utara. Maluku. Papua Barat. Papua. Wilayah berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh. Kep. Riau. Pengkulu, Jambi, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.